Pada materi Pitagoras kali ini diketahui ukuran-ukuran segitiga yang A adalah 9, 12, 15, yang B 10, 24, 26, yang C 8, 15, 19, yang D 12, 16, 20. Ditanyakan yang merupakan triple Pitagoras kecuali berarti yang bukan ya. Yang bukan itu jawabannya yang C. Buktinya nanti kita akan buktikan sisi miring kuadrat itu hasilnya sama dari penjumlahan kuadrat sisi yang lainnya atau tidak. Kita cek 19 kuadrat itu hasilnya adalah 361. Apakah nanti sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Berarti ini 64 ditambah 225. Hasilnya 289. Nah, ini terlihat 360 dan 289 itu tidak sama. Artinya terbukti benar bahwa C itu bukan triple Pitagoras.